Sobat Syarif dan Simon kembali hadir untuk memperlihatkan keindahan Swiss lagi nih. Setelah kemarin perjalanan mereka hanya sampai Desa Muren, kali ini mereka akan lanjut ke puncak Gunung Schilthorn yang memiliki pemandangan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dipakai untuk syuting James Bond pada tahun 1969. Wah, sudah tidak sabar nih. Yuk kita naik kabel car dulu. Kita mau ke Piz Gloria. Dutsal secara? Zweimal Hilton Hotel. Berapa harga? Harga 150 franc. Berdua? Dua orang. Mahal juga ya. OMG, harga tiket lebih dari 1,5 juta sobat untuk naik dan turun. Buat anak kos bisa beli 15 kardus mie instan sobat, alias mabuk mie. Hahaha. Oh ya sobat keliling dunia, untuk menuju ke puncak Schilthorn, kita harus naik kabel car dari kota Muren, berhenti di Birk, dan lanjut lagi ke Piz Gloria Schilthorn, yang tingginya mencapai 2.970 meter sobat. Ya kalau dari sini yang sebelah paling kiri tuh ya, yang paling kiri, sebenarnya Mensch, kalau dalam bahasa Indonesianya kayak biarawan, terus yang paling kanan itu Jungfraujoch. Itu yang paling tinggi dari tiga gunung itu ya. Namanya juga the top of Europe. Top of Europe. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata dan Simon Quick masih di keliling dunia. Dan hari ini kalian berada di Swiss lagi dan kita sekarang ada di Birk. Dan kita sebelumnya, di episode sebelumnya kita berada di Desa Muren dan ini adalah stop berikutnya ya dari Desa Muren yaitu Birk. Tujuan akhir kita nanti kita bakal ke Schilthorn dan Schilthorn itu adalah salah satu puncak gunung di pegunungan Alpen ya. Dan Schilthorn adalah salah satu tempat syuting film James Bond 007. Jadi buat kalian fans 007 James Bond, kalian harus ikutin episode ini. Yuk, ikutin kita yuk. Ya teman-teman, buat kalian yang suka atau pengen ngerasain salju, ini tempatnya yang bagus ya. Karena kenapa? Di sini ada salju abadi. Jadi sepanjang tahun kalian bakal ngeliat salju. Buat kalian yang belum pernah megang salju, aku bakal pegang salju buat kalian. Wah, ini dingin banget ya. Dingin? Dingin. Gile. Ini salju nih, tapi ini keras ya. Jadi udah lama saljunya nih, belum bukan salju yang baru. Dan memang salju kayak gini kalau di remet-remet kayak gini bisa jadi keras kayak gitu. Makanya kita bisa ngelempar Simon. Banget teman-teman. Aku pengen nunjukin kalian berapa suhu di atas ini ya. Aku pengen nunjukin kalian suhunya di atas ini ya. Ini bukan di Muren, tulisannya masih Muren tapi sebenarnya kita di Birk dan ini 10 derajat. Jadi, hah? Bisa lihat nggak ya? Jadi walaupun sebenarnya suhunya di atas titik beku, tapi kita tetap ngelihat salju ini ya. Mungkin karena malam hari itu turun apa suhunya bakal turun sekali dan salju bakal numpuk, tapi ketika siang hari karena ada matahari juga bersinar terang, suhunya naik lagi. Jadi ya gitu, meleleh terus numpuk lagi, meleleh numpuk lagi. Ini atraksi pertama di sini. Jadi di depan sana ada kayak semacam kabel gitu di mana kita harus ngelewatinnya tuh pelan-pelan ya. Karena kabelnya cuman tipis, teman-teman. Tapi tentunya ada kayak jaring pelindungnya ya. Oke, udah siap ya. Jadi harus pegangan. Oke. Dan di bawahnya ini gila.
Jangan lihat ke bawah, Rip. Gak apa ngeliat tinggi. Gak tau, ternyata aku gak takut tinggi ya? Aku berani ngeliat ke bawah, Mon. Wah, ada burung elang. Oh my god. Ada burung elang. Ah, dan di depan kita ada, waduh. Oke, ternyata biasa aja. Gak menakutkan. Kalau yang ini, Simon berani melewati tidak ya? Wah, ternyata berani dia sobat. Tapi matanya tidak lihat ke bawah tuh. Ya teman-teman, di belakang kita itu adalah atraksi berikutnya ya. Jadi kayak kita bisa jalan di atas kaca teman-teman, sambil ngelihat ke bawah. Dan ini jujur cukup tinggi sih. Cuman entah kenapa aku, karena mungkin karena ekstra buat nunjukin kalian di keliling dunia, aku jadi hilang rasa takut kok. Wow. Aku cuma bisa lihat screen-nya. Nggak berani. Nggak kuat. Teman-teman, saya jujur nggak kuat lihat ke bawah, cuman lihat display aja di kamera. Kamu kuat, Rip? Kuat sih. Memang indah ya sobat. Eits, tapi ini baru bagian tengahnya, belum sampai puncak loh. Syarif, Simon, jangan lupa sapa sobat keliling dunia ya. Mimpi bisa jadi kenyataan, makanya kita kasih kalian pemandangan seperti ini supaya kalian punya mimpi, teman-teman. Oke, atraksi selanjutnya itu kita bisa merangkak di kayak jaring-jaring besi gitu ya. Dan sebenarnya sebelah sananya tuh nanti salju, penuh salju. Tapi aku nggak tahu entah kenapa ditutup ya. Sayang banget. Tapi kita bisa cobain ya. Ini tutup karena ini. Kenapa? Penuh sama salju. Oh, ditutup karena penuh sama salju? Iya. Oke, oke, oke. Lihat tuh guys, ternyata sakit juga ya tangannya. Bahkan ada yang iseng naro gembok cinta di sini. Tapi ini tinggi sekali. Waduh. Buat kalian yang mau ngelakuin atraksi ini, makanya kalian harus ngelakuin sekarang pas kalian masih muda. Jangan nunggu pensiun. Makanya kalian sekarang ngumpulin duit ke Swiss. Jangan nunggu pensiun sekarang, karena kalau enggak kalian bakal takut kalau kalian nanti udah umur 70 baru kesini gimana? Mbaknya cantik ini teman-teman di depan kita. Mbak, lirik sini mbak. Coba mbak, buat video, buat Trans 7. Bagaimana sobat? Cukup seru kan? Lanjut lagi yuk! Ternyata banyak banget ya yang bisa dilakukan di checkpoint Birk ini. Sampai-sampai kelelahan nih sobat Syarif dan Simon.